Untuk juara satu mendapatkan satu ekor kambing Jawa beserta uang tunai 13.300.000 dan juara dua mendapatkan satu ekor lutus gondol beserta uang tunai 200.000. Untuk fans supporter mendapatkan uang tunai 200.000. Pertandingan pemain masih Rosan nomor 15 keluar Irfan nomor 23. Ya, Dor, bebas Dor. Untuk penonton di belakang garis, untuk penonton lempar bola ke depan, suatu yang berbunyi di sana, berparpan salah lantaran, berbuang saja bola ke samping oleh AA. Dari RW 1, lempar bola ke satu yang berbunyi, ada isi kasih di tempat terbesar pada Joko, masih Joko, ternyata berbuang saja oleh Rosan Pekari RW Pekari. Untuk anak dalam bola, minta tolong diambil. Lempar juga, satu yang tertuju. Ternyata lempar yang salah lagi. Ada yang terjatuh di sana. Bola berjalan terus ke sebelah RW 3. Rupa-rupanya ancang-ancang, rata-rata. Rata kasih kepada Chandra. Apa yang terjadi? Masih Chandra, masih Chandra melihatnya sedikit. Wah, turun saja ke depan. Siapa yang dituju? Ada aku. Aku di sana. Ternyata kalah umpan. Yang terjadi oleh terjadi ke sebelah RW 1. Rupa-rupanya kesetan, ternyata dipotong saja oleh nomor 29 dari RW 3. Berapakah itu? Ternyata kasus membuat bola ke samping ke parutannya mengakibatkan lemparan ke dalam buat RW 1. Lempar sudah pada Joko, masuk Joko melihat ini, ternyata salah mengambil bola, lemparan tanah mengambil batang, lemparan di dalam kekuatan berbuka, lemparan tanah pada saja, tanda melihat ini, kemudian ke depan, siapa yang ditutup, ternyata datang satu lempar dari RW 1 Joko, cuma bola, sudah tenggang ke depan, siapa yang dituju di sana, ada bapak, ternyata salah umpan, rupa-rupanya di sana. Putri ke depan, siapa yang dituju di sana, ada Harim, ternyata berusaha tersebut oleh pemain-pemain dari RW 3, rupa-rupanya, masih berubahan bola di tengah, rupa-rupanya, masih sangat ramai di sana, ada yang berjadi, bola, penting di katanya, ada yang berjadi, masih dikuasai oleh Joko, Joko kepada ternyata dibuatan saja oleh pemain dari kesebelasan RW 3, rupa-rupanya, ya, Harim. Harim mengasih bola, salah umpan rupa-rupanya di sana, berbicara oleh pemain dari RW 3, rupa-rupanya di sana, dipotong lagi. Coba kasih umpan kepada Harim, nomor 9 ini.
ke arah kawang, ternyata masih jauh sekali di kiri kawang dari penjaga kawang Arnabutta. Mengakibatkan penanganan out saja. Masih sangat susah kepada AA. AA karena ketahanan yang sebelah. Umpan panjang ke satu kanan. Siapa yang berpergi di sana? Ternyata out. Lampar susah, masih sama kasih umpan ke depan. Siapa yang berpergi? Ada nomor tunggung dua rupa-rupanya di sana. Ya, rupa-rupanya out dan mengakibatkan pemain kawan saja di sana. Sopri sudah berantakan. Tengokan yang tengah kiri, siapa yang akan dituju di sana? Rupa-rupanya masih berantakan. Kembang sudah, siapa yang dituju? Ternyata air, salam umpan. Lembar sudah ada slot nomor 2 di sana berkesempatan nomor 2 cuma-cuma kasih kepada nomor 8 kasih kepada kata rupa-rupa kata ulang kata ke depan oleh kata kepada Harun masih Harun kata dipodong saja oleh Sultan rupa-rupanya dari rekanan dari Republika. Sangat ramai kesempatan bola di tengah rupa-rupanya. Masih dikuasai oleh pemain dari RB3 rupa-rupanya di sana masih ada kasut. Kasut melihat bola, kasut pada Afif. Kota dia kemuk, rupa-rupanya kesempatan bola yang sangat enak. Apa yang terjadi masih saja bisa dapat hutan terbesar pada Afif. Afif melihat bola, ternyata sepenangnya masih lemah. Masih bisa ditangkap oleh penjaga kawang dari RW1. Sopri simak-simak saja di sana. Tengokanan tengah kiri, siapa yang dituju? Rupa-rupanya yang dituju nomor 10 ini. Rupa-rupanya dipotong saja oleh istannya. Rupa-rupanya masih berhubungan bola di tengah yang sangat ramai. Masih AA, AA kasih umpan saja kepada patah. Satu dua, rupa-rupanya dipotong oleh patah. Dibuang ke depan. Apa yang terjadi? Masih sangat ramai di sini. Masih tujuh kasih kepada Sultan. Sultan kotak-kotak sedikit. Kasih kepada nomor 10 AA ini. Umpan lagi ke depan. Siapa yang dituju? Rupa-rupanya nomor 2. Tapi dikasihkan oleh nomor 7. Ternyata perkampilan pemain nomor 17 dari satu masuk menggantikan nomor punggung 5. Lima masuk nomor punggung 17 keluar dari RW1. Kembali lagi ke lapangan, rupa-rupanya Sandra sudah satu langsung ke depan. Ternyata masih jauh di kanan galang dari kesebelasan RW satu. Satu kita menata bola di sana. Siapakah yang akan dituju? Sudah tentang ke depan. Ternyata tapak pertama telah usah. Saya ingatkan lagi untuk penonton dan pemain yang mengakibatkan atau yang membuat kegagalan dan kerusuhan dianggap kalah dan dikenakan sanksi. Ini kan kemarin.
Ya, ini dia.